itu kan. Hmm. Itu punya kotoran. Oh, nah itu. Masih kerebutan. Burung bangau dan kura-kura. Oh, iki dipanah. Iki diece terus. Akhirnya malah omongan. Tibo. Pas diraya. Kita sini yang kerebutan. Gue ya anu, gue ini apa itu si startalnya itu jawab. Orang-orang kan bilang gini, kalau saya lihat videonya ya, mendoan ya. Orang-orang bicara tentang dua burung itu loh, wah burung itu pinter sekali ya, lihat cara menyelamatkan turtle. Terus turtle-nya jawab gini, enggak ini ide saya kayak begini ini. Waktu dia jawab jatuh kan, rilis buttonnya itu. Nah, jadi kita itu enggak harus sombong lah, mentang-mentang kita bisa apa, pesan murah. Bonek kayak pokoknya. Gue kan izin anu burung beo justru menirukannya loh. Kan esok-esok ndak dino burungnya di niruke, ayo suruh nirukan terus. Setiap kali tidak bisa menirukan, meniru persis dikebuki, disiksa manuk iku ya. Ada seorang brahmana melihat, dia minta keadilan. Terus denen kan apa rajane ngomong bae cepet-cepet, terus sing duwe kok niruke ora iso kan gitu. Terus nek iki burung dengan kepala dua kuwi. Ini burung dengan apa kae lho? Apa bango yang menolong pendeta, pendeta mau dilukai oleh ular dan burung apa kae? Kepiting dan brahmana. Kemudian kan terusnya biar lehermu panjang sini loh. Kan terus sapite di langake sapite ini kemudian dikencengke kan dua-duanya mati. Balas budi. Sing bantu brahmana mas apa nih? Sing anu kepitinge. Kepiting kan diselamatkan oleh brahmana. Ular dan gagak. Ular dan burung gagak berniat jahat. Ular pengen mematuk ben mati, burung gagak meripati ben buta. Mendengar rencana itu, terus ingin balas budi, kepitingnya membantu mereka pura-pura. Hipnotis itu. Biar lehermu panjang sini loh, tak panjangkan. Biar makannya enak. Itu disapit, kenceng. Seperti itu. Kan terus tepekak kan mati toh karena panjang itu balas budi ini. Tapi ya tak gado-gado kok ini agak penting. Jadi burung dengan kepala dua, nah. Oh. Jadi simbol dari Lerik Elefok, nah. Yang saya sana toh. Sisi yang kaya sama yang tahu yang burung kepala dua di sebelah situ. Sebelah kanan yang sebelah pojoknya lo, burung kepala dua sama ada. Kan ada kepitingnya itu. Oh, yang ada kepiting ikan kepiting. Ya satu makan racun itu ya. Iki kepitinge, iki ulare, iki sapite, iki sapite. Itu, Pak. Tuh. Yang ini apa yang tidur? Yang gue sing bojone dilema, dilema. Terus itu kan apa apa bojo dilema kan itu. Zaman dulu kan takut bangunkan suaminya marah. Tapi ini enggak dibangunke nanti anaknya kobong. Akhirnya dia Pak. Yo, ora ngerti. Enggak adain ya. Pilih bojone. Bisa enggak winnya. Dadah.